Pasar tradisional B. Sri Katon mengalami pelonjakan konsumen, khususnya konsumen daging, yang berbondong-bondong membeli daging untuk persiapan jelang sahur nantinya. Meningkatnya konsumen daging ini nyatanya membuat harga daging kian meningkat. Untuk hari ini saja harga daging seharga Rp130.000 per kilogram. Jelang Ramadan, berbagai kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Salah satunya yakni daging yang kian lama mulai meronjak naik. Di Pasar B. Sri Katon, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, mulai hari ini pengunjung pasar meningkat 50% dari hari biasanya. Meningkatnya jumlah pengunjung pasar ini dikarenakan akan memasuki bulan suci Ramadan. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk membeli kebutuhan pokok sembako untuk persiapan menjelang ibadah puasa. Akan tetapi, meningkatnya jumlah pengunjung pasar ini yang lebih dominan berbelanja kebutuhan pokok membuat sejumlah kebutuhan pokok mengalami peningkatan harga. Salah satunya yakni harga daging sapi yang mulai mengalami kenaikan. Pedagang daging di Pasar B. Sri Katon, Dul, mengatakan, untuk saat ini harga daging Rp130.000 per kilogram, yang mengalami kenaikan dari harga normal hanya Rp120.000 per kilogram. Naiknya harga daging ini dikarenakan meningkatnya jumlah konsumen jelang Ramadan. Rp13.000, Mbak. Normalnya 12. Halinya luar biasa juga, hari spesial. Kalau hari biasa-biasa ya 12. Sementara pembeli daging Badriah menuturkan, dirinya merasa keberatan akan harga daging yang sangat mahal saat jelang Ramadan. Ya dikomplain kemahalan, Mbak. Nggak bisa, mau beli aja berat. Sapi ini larang. Reza Melda Elianti, Silampari TV melaporkan.